Bang dikit bang. Pasrah aja bisa enggak bang? Pasrah aja bang biar kita enggak gerak-gerak bang. Bentar. Masker. Masker dulu. Gua pakai masker dulu. Ke kanan nih. Apa dulu nih? Kita dulu nak. Ini manajernya nih. Ini manajer saya nih. Halo. Apa dulu nih? Manajer KW5. KW5. Apa? Persiapan lebaran nih. Sudah mendekati lebaran. Masih lama, masih jauh. Terus minggu lagi bang. Nah sekarang saya tanya dulu persiapan kalian udah pada dapat THR belum? Belum. Bos-bos tolong THR-nya dipercepat ya. Lain mengeluarin. Persiapan pada biasa aja. Lebih yang penting apa ya, puasanya aja paling dibenerin, ibadahnya diperbanyak, ya udah gitu aja. Puasanya lancar nggak? Alhamdulillah puasa mah lancar neng. Berarti puasa lebaran bakal di rumah aja atau gimana nih bang? Kan kebetulan saya orang Jakarta asli, sedangkan Ririn keluarganya banyak di Palu sama Rinda dan juga cuma memang kedua orang tuanya sudah nggak ada, jadi mungkin kita lebaran di Jakarta aja. Bisa ada kemana-mana. Ada kegiatan khusus nggak sih gitu di lebaran siapa? Kegiatan khusus? Iya. Ini juga baru lebaran pertama saya, belum ada kegiatan, belum ada rencana apa-apa jadinya. Gimana bang jalanin Idul Fitri pertama sama Ririn? Ririn ha. Idul Fitri pertama belum, saya belum ngerasain. Ya maksudnya ini menuju. Oh menuju. Ya deg-degan lah John, gila. Kayaknya bakalan seru. Terus juga ini sesuatu yang baru buat gua sama Ririn dan juga buat anak-anak. Senang aja kita bisa ngerayain lebaran sama-sama. Yang pasti sih saatnya makan-makan lebih khidmat lagi nanti sama keluarga. Menyiapkan sesuatu yang khusus pun mungkin dari segi makanan, pakaian, baju-baju kembar gitu ya, mungkin ya, baju kapelan keluarga. Hari yang spesial gitu. Emang lo masih pada sama pasangan beli sama keluarga dong, sama keluarga kan. Oh, sama keluarga. Enggak ada. Tapi enggak tahu ya Ririn ya. Kalau dari saya sih kayaknya enggak ada gitu. Ya kalau Ririn kan di rumah lebih banyak cewek ya. Kalau cewek ya mungkin wajar dia mempersiapkan baju lebaran. Tapi kalau cowok mungkin dia ya baju koko aja pak. Pengen dimasakin apa bang? Pengen dimasakin apa? Biasanya Ririn tuh kalau lebaran masak sayur. Soto Banjar. Soto Banjar gitu. Nah kalau di rumah nyokap gue itu masaknya kayak sayur asem, lalapan kayak gitu. Jadi nanti kita saling tukar-tukaran makanannya kayak gitu. Lebih bukan ketupat sih. Ketupat karena pas sudah banyak yang ngasih. Menyiapkan angpau juga untuk sanak saudara kan? Berdua? Iya. Itu juga. Ada persiapan itu. Cuma tapi nggak jadi prioritas harus gimana-gimana. Seadanya aja, sedikasinya aja. Itu. Tapi kan nggak boleh mudik. Jadinya kita nggak bisa kemana-mana ya. Tapi memaknai Idul Fitri saat ini seperti apa bang? Sesuatu yang baru buat gua dan Ririn. Ini adalah kehidupan baru di awal kehidupan baru kita di tahun 2021. Kita punya keluarga baru, kehidupan baru. Mudah-mudahan ini jadi Idul Fitri yang bermakna untuk sekarang dan seterusnya. Bang, Ririn katanya udah isi bang, seperti itu kabarnya bang. Benar isi Soto Banjar. Apa udah minta tanda-tandanya mungkin? Belum, tanda-tanda belum. Yang penting sehat, isi nggak isi yang penting sehat. Itu aja sih penting kalau buat gue. Ada kayak program gitu nggak? Program hamil gitu mungkin? Nggak ada. Program hamil nggak ada. Karena memang kita, gue aja udah kepala 4. Tahun ini Ririn juga. Jadi kita fokusnya apa yang udah ada kita kita fokusin, terus yang nggak ada kita nggak usah terlalu dipikirin, lebih jalanin hidup ini, nggak ada target harus punya anak, kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya kita tetap happy aja. Kan udah ada anak masih
ngejalanin puasa gimana bang? Ngejalanin puasanya anak? Ah, anak lucu banget. Katlea, dia baru usia 4 tahun. Di hari-hari pertama dia baru bisa jam 12 aja udah gelisatan. Iya, karena dia yang dia nggak bisa tahan tuh susunya, minum air putihnya gitu. Yang dia nggak bisa tahan, kalau makanan dia masih bisa tahan. Ya berhubung masih 4 tahun ya nggak apa-apa. Tapi dia setidaknya belajar dari orang tuanya dan juga kakaknya. Dia tahu orang tuanya lagi puasa, puasa itu apa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus katanya nggak boleh marah-marah. Kalau kata Yaya, kan lagi puasa nggak boleh marah-marah. Tapi Bang Ibnu sendiri ngajarinnya gimana nih buat belajar puasa sih? Iya, kalau ngajarin ya itu, puasa itu adalah ibadahnya kita. Jadi kita itu nggak boleh makan, nggak boleh minum dari subuh sampai maghrib. Ya baru yang basic-basicnya aja. Yang penting dia paham kalau orang tuanya itu lagi puasa. Puasa itu adalah ibadah. Menjanjiin hadiah nggak sih buat anak-anak itu kalau puasanya full? Amit-amit coy. Apa janjiin nggak ada? Nggak ada hadiah-hadiahan. Jasmine udah besar, Dovin udah besar, Yaya masih kecil. Jadi apa ya? Mereka tahu puasa itu adalah ibadah, bukan kayak apa challenge atau games yang diberikan sama orang tuanya. Bukan, ini adalah sebuah perintah dari Tuhan untuk kita menjalankan ibadah gitu. Jadi kalaupun ada reward ya nanti, itu lebih kepada apa ya, ya kalau dari orang tuanya pengen aja, cuma kita nggak ada apa, nggak ada prioritas untuk itu.